Berikut adalah draw semifinal Thomas dan Uber Cup 2024. Berikut adalah draw semifinal Thomas Cup 2024. Pertandingan semifinal Thomas Cup akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Mei, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di court 1, China akan melawan Malaysia. Sedangkan di court 2, Indonesia akan melawan Chinese Taipei. Pertandingan Indonesia melawan Chinese Taipei akan sangat menarik, karena Indonesia akan melawan tim Thomas, yang untuk pertama kalinya bisa mencapai ke babak semifinal. Terlebih lagi, tim Thomas Chinese Taipei berhasil melangkah ke semifinal, usai mengalahkan unggulan kedua, tim Thomas Denmark. Berikut adalah draw semifinal Uber Cup 2024. Pertandingan semifinal Uber Cup akan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Mei, mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Di court 1, China akan melawan Jepang. Sedangkan di court 2, Indonesia akan melawan Korea. Pertandingan Indonesia melawan Korea akan sangat menarik. Hal ini dikarenakan Indonesia sendiri terakhir kali lolos ke babak semifinal 14 tahun yang lalu, sedangkan Korea sendiri merupakan juara bertahan Uber Cup.